semua, lu lagi dengerin podcast Malam Minggu bareng gue Adriano Kalbi. Dan kali ini spesial banget, episode-nya saya mendatangi tempat yang saya belum pernah datangi sebelumnya. Dan jujur aja sangat tegang datang ke sini. Dan kayaknya nih beliau juga pengen banget jadi talent Emily berikutnya. Nah, kalau beliau jadi talent, saya yakin gak ada yang gak berani ketawa. Udah bareng gue Bang Muhammad Fadil Imran, Kapolda kita. Tutupakannya dong. Ini adalah orang paling pusing setelah diberikan mandat ternyata mudik tidak diperbolehkan tahun ini ya. Orang selalu kontroversi, wah ya kenapa ngelarang ini, tapi orang gak pernah mau mencari, menggali cerita ke pihak yang dijatuhi tugasnya sebetulnya. Iya betul. Paling pusing ya? Pusing. Tujuh keliling. Tujuh keliling ya. Itu pada saat diumumkan pusing bin mumet. Itu kalau saya penasaran ya, kalau keadaan-keadaan perintah datang dari tempat-tempat tertinggi seperti itu, ya mudik dilarang gitu. Semua enggak ada. Gimana ngelarang ya Pak gitu, enggak ada yang nanya Pak. Terima aja Pak. Terima aja udah. Karena ya sudah kerjaannya seperti itu. Okay. Dan sudah tahu lah kira-kira apa yang harus dikerjakan gitu. Cuma tinggal bagaimana menjelaskannya kepada orang-orang yang akan dilarang mudik ini nanti. Betul, betul. Ini ya kan, kalau ngerjakannya gampang, tapi bagaimana menjelaskannya kepada dan posisi kalau di lapangan bisa satu lawan 30 orang lagi ya. Ya. Meredamnya bagaimana tuh, Pak? Itu dia. Jadi memang butuh apa ya? Butuh seni khusus untuk bicara dengan orang banyak. Karena kalau saya pasti resign, Pak. saya nggak sanggup deh kalau yang ini. Gitu. Apalagi sudah sambil bunyikan klakson gitu. Oh iya benar. Semalam gitu ya. Semalam yang videonya viral sampai pemisah jalan diangkat-angkat semua gitu mau ngomong apa. Belum lagi yang ibu-ibu yang lebih rewel daripada polisinya, Pak. Kan sering tuh kayak ditilang-tilang nggak mau. Dia lebih benar daripada polisinya. Gitu. Lebih galak kan ya? Lebih galak, iya. Tapi sebelum kita masuk ke isu yang emang lagi hangat gitu, sebetulnya aku nih Bang pengen lebih kenal Abang. Saya belum pernah ngobrol sama polisi, apalagi Kapolda gitu. Iya. Kalau Bang Fadil sendiri tuh dari kecil emang cita-citanya jadi polisi gitu, apa gimana? Saya kecil pengen jadi pilot sebenarnya. Oh, jadi kalau guru teriak, anak-anak cita-cita jadi apa? Bang Fadil jawabnya pilot. Oh ya, gitu. Ya, jadi pilot, kenapa jadi pilot? Dulu kayaknya, kalau saya kan di kampung tuh. Kalau terbang di udara itu sesuatu yang sangat luar biasa kayaknya. Benar-benar. Jadi kalau polisi masih banyak lah ya kelihatan. Tapi kalau jadi pilot belum tentu semua orang bisa. Oh benar. Bisa terbang waktu itu. Belum lahir lah, Adri belum lahir lah. Tahun 68 saya lahir. 68 belum, saya ya. 84 saya. Wah. Lumayan. Enggak beda jauh. Iya saya 84 ya. Kelihatan muda sekali kayak. Aduh, alhamdulillah. Karena mungkin saya jarang ini Pak. Bertemu dengan konflik. Jadi mukanya muda terus ya. Masih muda. Kalau konflik banyak mungkin memang susah. Oh gitu Pak. Ya rahasianya. Iya. Jarang-jarang bikin masalah juga. Jangan-jangan. Ya? Makanya lulus dalam majelis Lucu Indonesia. Lucu Indonesia ini, ya. Bikin gini aja ketawa-tawa. Iya, ketawa-ketawa bikin umur panjang, muka baby face, tidak perlu datang ke apa? Tidak perlu datang. Tapi kayaknya gonta-ganti pacar juga. Aduh. Ini playboy cap gayung juga mukanya ini. Jangan-jangan itu juga yang bikin awet muda. Aduh. Itu beda soal itu. Ntar itu kita di episode selanjutnya aja. Bawa-bawa pacar. Lalu tiba-tiba masuk ke kepolisian, kapan Pak mulai keluar? Saya waktu tamat SMA, rame-rame itu. Daftar, ada yang mau masuk perguruan tinggi, ada yang masuk akademi militer, masuk Akabri. Saya pikir juga keren juga ya. Keren nih barang nih, keren nih. Bisa juga ini masuk. Saya daftar lah. Daftar dua-duanya. Yang pertama di samping melihat ini keren, yang kedua juga saya ingin meringankan beban orang tua. Harus luar biasa. Masa depan ini harus jelas ini. Jangan betul. Hanya sekedar kuliah tapi nggak jelas mau kemana perginya. Saya mendaftar lah kedua-duanya. Saya lulus di Fakultas Teknik Mesin Unhas, saya lulus juga di Akpol. Luar biasa ya. Bersamaan tuh. Binun saya, Binun. Tahu Binun kan? Ada di bukan Cibiap, ada di persimpangan jalan. Ini mau milih Akpol apa mau milih jadi mahasiswa? Mahasiswa. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut jadi taruna Akpol aja. Wah, hebat banget. Itu waktu
keterima gitu, yang gembira satu keluarga aja apa satu kampung juga ikut ini apa? Satu RT gembira. Belum ada sejarahnya. Kampung saya itu RT saya lulus. Wah. Baru saya seorang tuh. 7 hari 7 malam dirayain. Itu cerita-cerita yang udah kalau saya ada, pulang cuti taruna itu seluruhnya dirayain. Hari ini makan di sini, besok makan di sini, keliling. Motivator, memberikan arahan. Benar-benar. Gimana caranya bisa masuk? Iya, tolong ini berikan semangat para pemuda-pemuda komplek nih biar maju dan kayak gitulah kira-kira. Ya. Gila. Nah, apalagi pertanyaannya, Bi? Ini sekarang mulai masuk ke ya dari tadi juga, ya lebih serius lah. Kan pandemi nih Bang semua. Semua berjalan ini sudah kita ini lebaran kedua dan kita udah mungkin dari mulai ada penertiban social distancing tuh dari Februari tahun 2020 ya? 2020. Iya, Februari 2020. Ini tahun kedua. Ini tahun kedua. Iya. Orang tua saya pun mengalami kesulitan yang luar biasa. Tampaknya selalu ada tarik ulur gitu antara prosperity dulu, security dulu nih gitu. Karena itu kan nggak bisa dipisahkan gitu. Dan banyak juga orang-orang yang kehilangan orang-orang terdekatnya. Kalau abang sendiri ada cerita tersendiri yang bisa di-share gitu? Ya, memang pandemi ini menjadi sesuatu yang harus merubah pola hidup kita semua. Ya, memang harus kita totally mereinstall, meresetting. Ya tadinya kita suka berkumpul, tadinya berolahraga. Ya mungkin kalau anak-anak sekarang nonton konser, kongko sama teman, nongkrong di kafe, itu semua harus disesuaikan. Sekarang harus sendiri-sendiri. Terus tadinya sering bersilaturahim, sekarang kan tidak boleh. Betul. Ini kan sesuatu yang tidak biasa dan ini sesuatu yang sulit. Jadi keterlibatan polisi mulai dari hulu sampai ke hilir, mulai dari sosialisasi gugus kuratif melaksanakan 3T itu testing, tracing, treatment, sampai kemudian jika ada yang berisiko sampai meninggal dunia, polisi ikut dalam tim pemulasaran. Nah, itu jadi luar biasa. Termasuk ada yang di PHK, polisi mikir tuh gimana supaya dia tetap bisa bertahan hidup. Kita carikan. Gimana tuh hubungannya? Jadi polisi memikirkan sampai orang bertahan hidup apa enggak? Itulah. Jadi kan mungkin dia terhindar dari COVID, tapi akibat ada COVID dia kemudian di PHK. Betul. Ini kan kalau dia tidak punya pekerjaan menjadi potensi untuk terjadi gangguan Kamtipmas. Ya. Sehingga ya polisi, Polri kemudian mencari solusi terbaik untuk itu. Nah itu yang saya kemudian timbul pemikiran kira-kira apa ya yang bisa dijadikan konsep agar masyarakat-masyarakat di kampung itu di samping dia bisa mencegah dan menangkal diri dan lingkungannya dari pencegahan COVID. Yang kedua, dia bisa kuat di dalam menghadapi cobaan ekonomi ini. Yang ketiga, kampungnya tetap aman. Di situ saya kemudian berpikir. Lahirnya Kampung Tangguh dari situ. Saya kemudian bertemu dengan beberapa akademisi, teman-teman dari Brawijaya. Lahirlah Kampung Tangguh itu. Jadi Kampung Tangguh itu sebuah manifestasi daripada konsep untuk mengawinkan ketahanan terhadap penyakit, ketahanan ekonomi, dan keamanan. Menarik. Itu beyond his job, police job. Betul, gitu, betul, ya kan? Betul. Jadi bukan hanya ngurusin nangkap maling, tapi bagaimana masyarakat sehat, bagaimana masyarakat yang terdampak pandemi ini bisa makan. Ya, betul. Nah kita kerjasama dengan banyak pihak, melatih beternak lele, melatih hidroponik, melatih membuat kerupuk dan sebagainya, supaya dia tetap bisa survive, dia bisa tetap sehat, karena tahu sendiri
pedagang banyak yang tutup, salon banyak yang tutup, tempat hiburan banyak yang tutup, betul. Seniman yang main band juga banyak yang menganggur karena tidak ada lagi live music. Betul. Suka ke kafe mana? Ya kayak kami juga Pak, susah Pak. Susah ya? Mau ya? Ditanya kok malah Anda dijawab, gimana? Saya takut Pak nanya-nanya jawab, saya ada di mana, beneran deh. Lagu apa kesenangannya kalau ke kafe? Suka dengarnya lagu apa? Top 40 aja Pak. Oh, gitu. Sudah cukup? Belum. Masih lebih panjang. Lama kali, berapa bayarannya ini? Ini berapa bayarannya ini? Kita harus jelas dulu nih. 40-50 menitan lah. 40 menit ya? 40 menit. Ada pada intinya apa yang mau ditanya lagi? Atau gantian saya interogasi? Boleh. Ambilkan mesin ketik lah. Ya. Gimana? Kalau pernah ditanya nggak sambil pakai mesin ketik? Belum pernah saya. Ayo nanti panggil anu aja ya, penyidik aja panggil ya. Saya penasaran, ini agak personal. Abang kalau nggak mau jawab nggak apa-apa. Kalau zaman dulu, misalnya ada lelaki yang mau ngedeketin anaknya, itu gimana? Kayak gini juga. Apa latar belakangnya diwawancara seperti itu? Orang pada takut nggak? Enggak ya? Ya kalau sama anak beda, beda dong. Ya? Beda, apalagi anak saya kan juga gen apa itu? Iya, gen Y. Iya, anak saya kelahiran tahun 95 ke atas. Gengsi. Jadi saya juga sangat terbuka, sangat demokratis, anak ya sahabat, teman, partner, bukan begini. Ya kalau modern sekali ya. Kalau dinas aja kan begini. Iya kalau diinterogasi pakai mesin tik sih gua udah keringet dingin. Iya kalau ada pacarnya anak masa diinterogasi, ya kan? Kalau perlu ajak ngobrol-ngobrol kan, ajak ngobrol, cek visinya dia seperti apa, ya kan? Iya. Tanya tongkrong di mana juga mesti di intai ya. Enggak usah tanya, udah tahu, ya kan? Tahu namanya ya. Nah, lalu tapi ada enggak sih kalau dari sisi kepolisian gitu ya? Sejak pandemi ini dan orang banyak kehilangan pekerjaan, tingkat kekerasan gitu, baik di lingkungan, aku bahas sampai masuk ke rumah tangga, itu kasusnya jadi meningkat. Justru menurun. Kejahatan-kejahatan yang terkait dengan properti dan kekerasan justru menurun. Karena berdasarkan data menurun. Yang meningkat justru ya narkoba. Oh narkoba, narkoba justru naik ya? Narkoba justru naik. Bosan orang kali mungkin ya. Nah sekarang narkoba yang paling disenangin apa? Aduh, masa saya mengaku di sini. Pakai ini delik pengakuan. Iya. Gak boleh ngaku ya? Jangan, gak boleh ngaku. Sampai botak sariawan gak boleh ngaku. Gak boleh. Jangan. Nanti kita cek urin aja. Boleh ya? Tipe boleh ini lah ya ternyata. Boleh ya? Agak dagu-dagu nih, ketawa-ketawa biar ini ngeri-ngeri sedap dikit lah ya. Wah takut. Boleh, abis ini cek ke kamar mandi bentar ya. Astaga, boleh ya? Boleh dong ya? Bercandanya kayak gini, transfer. Tembakau gorila gimana sih rasanya sebenarnya itu? Aduh, apa itu, Pak? Begitu aja, begitu, Pak. Apa yang terbaru sekarang? Apa sekarang yang terbaru itu? Jenis terbaru? Jatuh-jatuh. Yang terbaru apa? Saya jujur, saya nggak terlalu ikut sekarang dengan... Saya juga nggak terlalu ngikut, Pak. Tapi kalau dengar cerita teman banyak katanya. Apa yang paling ngetren sekarang di kalangan generasi muda itu? Apa itu? Gini Pak, kalau di era saya itu dulu besar di daerah Ciledug, Petukangan Selatan. Itu tahun 94. 94 tuh awal PT itu merebak banyak. Oh iya. Zaman-zaman itu. Yang di suntik-suntik itu. Itu ya? Teman kehilangan banyak. Oh iya. Teman iya. Banyak. Terus nggak lama era sabu tuh masuk. Tapi nggak lama abis itu, karena udah parah lingkungannya, akhirnya keluarga saya pun pindah. Oh, iya. Kalau enggak sih saya kecemplung juga. Iya. Udah enggak jadi apa-apa kali sekarang. Enggak, ini sengaja saya tanya. Sebenarnya ada ujungnya. Ujungnya apa? Ujungnya, saya ingin mengatakan, kan udah dijawab sendiri tadi. Ternyata kalau menggunakan narkoba itu, pasti kalau enggak jiwanya yang terganggu, atau fisiknya meninggal dunia kan? Iya, ceritakan betul, tadi betul, kan? Betul. Zaman
PT-PT masih ramai kan? Oh ngeri, PT itu kan sudah menjadi saksi sejarah sendiri. Oh ngeri banget itu. Jadi temen... adik-adik saya generasi milenial, generasi zaman now, ya sebenarnya tidak ada untungnya anda mengkonsumsi narkoba apapun. Jadi saya tadi bertanya sebenarnya hanya pengantar. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya. Lalu sekarang mudik dilarang. Menegakkannya gimana Pak? Saya ngeliat kemarin kan yang pasti viral yang kemarin tuh jalan dipaksa buka kan. Itu baru hari pertama Pak. Iya. Lalu kelanjutannya biar ini jalan dengan lancar dan tertib nih bagaimana Pak? Jadi begini ya. Sebenarnya ini mudik ini bukan dilarang sebenarnya. Bukan dilarang. Kalau diartikan mudik dilarang, kesannya diatur-atur. Ini bukan dilarang, tidak boleh mudik. Oh. Iya. Iya, benar. Tahu kan bedanya antara dilarang dengan tidak boleh? Kalau dilarang itu kesannya kayak perintah, ini tidak boleh dengan penjelasan. Kenapa tidak boleh? Tidak boleh itu karena pandemi COVID ini sohibnya itu kerumunan. Betul. Yang kedua mobilitas, apalagi dengan varian COVID-19 sekarang. Ya kan? Kalau kita lihat negara tetangga, kita lihat India, kita lihat Malaysia, kita lihat Filipina, negara Eropa aja yang maju seperti Inggris, Jerman, Prancis, dia begitu ketat. Mengontrol, membatasi masyarakatnya untuk bepergian karena tahu betul bahwa kerumunan itu adalah temannya virus. Betul. Ini yang harus kita cegah. Jadi peniadaan mudik tahun ini itu sebenarnya negara, pemerintah ingin melindungi masyarakat supaya jangan sampai menjadi korban dari pandemi COVID-19. Karena ketika kita terjangkit COVID-19 itu banyak kerugiannya. Duit pasti keluar, masuk rumah sakit. Keluarga pasti bersedih. Ya ta? Apalagi kalau sampai berakibat fatal, risiko sampai kematian. Tentunya sesuatu yang tidak pernah tergantikan. Mungkin kita semua sudah pernah mengalami saudara kita yang tadinya masih ada, sekarang tidak ada. Tadinya sehat, sekarang tiba-tiba sudah tidak ada. Saya juga sudah merasakan itu. Oh gitu Pak? Saya juga. Mengapa saya begitu menggebu-gebu, mengapa gitu bersemangat? Karena saya sudah merasakan bagaimana kehilangan orang yang kita cintai karena pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini pembunuh berdarah dingin. Nggak ada tanda-tanda, tiba-tiba langsung seminggu kemudian sudah masuk ICU. Pneumonia, sesak napas, tiba-tiba sudah tidak ada. Jadi jangan dianggap remeh. Dan kalau pandemi ini masih terus ada, ya ekonomi kita juga akan terus, ya seperti yang Adi dengar lah, ya makin susah kita. Jadi marilah kita semua menahan diri, sayangi diri, sayangi keluarga, sayangi hidup kita sendiri, sayangi ekonomi kita ini. Karena kalau tetap pulang itu banyak orang yang merasa apa sih kok dilarang-larang sebenarnya. Kalau nanti mungkin bisa di share sedikit, kalau kan selain mudik nanti kita akan menghadapi malam takbiran itu. Takbiran juga gimana tuh penertibannya Pak? Selama ini sahur on the road. Sahur on the road ya. Saya nggak tahu tuh bagaimana itu pemaknaannya, tiba-tiba jadi konotasinya jadi negatif. Kalau dulu waktu saya Kapolsek, banyakan sahur on the road itu kan kebut-kebutan. Habis sahur dia kemudian turun ke jalan kebut-kebutan, lalu kemudian tawuran. Nah ini sudah kita antisipasi. Nah saya berharap malam takbiran pun yang sering ditafsirkan secara salah dengan cara kebut-kebutan keliling, kemudian menyebabkan kemacetan. Karena ini situasi pandemi, saya berharap semua takbir, malam takbiran di rumah saja. Nggak usah kemana-mana. Kalau mau ke musola, di musola aja takbir. Tapi isinya pun nggak usah banyak-banyak. Nggak usah rame-rame, karena berkerumun juga itu berbahaya. Jadi
silakan merayakan kemenangan dengan takbir di tempat masing-masing, karena sesungguhnya kita takbir di jalan, takbir di masjid, takbir di rumah, itu pahalanya sama. Apalagi ini situasi pandemi COVID-19. Nanti di Jakarta akan ada filterisasi mulai jam 6, jam 18, sampai jam 10 malam. Bagi mereka yang tidak memiliki kepentingan jelas, kecuali masih mau ke mall, karena mall masih buka sampai jam 21. Nah setelah itu jam 22, jam 10.00, semua kembali, jalan kita akan atur. Kita akan filterisasi. Bagi yang tidak punya kepentingan berada di jalan, berkerumun, apalagi ingin melakukan takbir keliling, kita akan himbau, kita akan arahkan untuk kembali ke rumah masing-masing. Ini untuk menjaga diri, menjaga keluarga, semuanya. Supaya kita tidak tertular COVID-19. Itu. Rencananya demikian juga dengan sholat Idul Fitri. Sholat Id tahun ini jauh akan lebih berbeda. Gubernur DKI Jakarta sudah mengeluarkan himbauan kalau bisa melalui Menteri Agama juga, kalau bisa sholat Id di rumah. Apalagi yang di zona merah, zona oranye, yang jumlah penderita COVID-nya masih tinggi, disarankan untuk di rumah saja bersama keluarga inti. Ini demikian juga dengan ketika Lebaran pasti kan identik dengan apa namanya itu? Kumpul-kumpul, silaturahim, saling mengunjungi. Kalau bisa sekarang ya bersilaturahmi secara virtual saja. Second wave atau third wave ini adalah sesuatu yang ujian bagi kita semua. Kalau kita bisa melewati ini, maka kita akan menjadi bangsa yang unggul, bisa menjadi bangsa yang bisa menyelamatkan generasi kita supaya kan biayanya tinggi kalau masuk. Betul. Tahu kan satu orang biayanya itu 150 sampai dengan 160 juta kalau orang masuk. Belum sakitnya, bagaimana dia susah bernapas dan sebagainya. Belum kalau dia sembuh, belum tentu dia sembuh total. Organ-organ tubuh lainnya kan seperti itu. Kalau ada testimoni dari teman-teman dan saudara-saudara kita penyintas COVID-19, kan banyak ceritanya itu, susah bernapas, fisiknya juga tidak full 100% lagi dan sebagainya dan sebagainya. Itulah tujuannya sebenarnya. Jadi saya pada kesempatan ini juga menghimbau, mengajak, meminta bahwa kalau kita mau cepat keluar dari pandemi COVID-19 ini, mari kita bersama-sama, kita berpartisipasi, ikuti himbauan pemerintah, karena intinya itu adalah untuk menyelamatkan jiwa kita, menyelamatkan keluarga kita, dan menyelamatkan kita semua. Itu Adri. Mungkin ini terakhir kali sebelum sebagai penutup aja. Tadi ya Abang sudah menghimbau, tapi mungkin bisa kalau misalnya ya secara personal Abang tuh mau menghimbau gitu ke masyarakat gitu biar benar-benar kali ini dan bagaimana biar mereka juga menyikapi polisi itu seperti apa sih gitu kalau di jalanan gitu terutama dalam penertiban mudik ini gitu. Silakan Bang. Buat saudaraku semua, Ncang, Ncing, Nyak, Babe, dulur semuanya, mari kita tunda dulu mudik Lebaran tahun ini. Lebaran tahun depan, kalau kita tertib tahun ini, kita masih bisa mudik. Tapi kalau kita tidak tertib dan tertular pandemi COVID-19, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu, mari kita tetap di rumah saja, di Jakarta saja, kita rayakan dengan virtual saja, silaturahmi secara virtual saja, agar semua kita bisa selamat. Satu lagi, jangan lupa tetap disiplin, karena walaupun kita sudah divaksin, sejatinya ada vaksin yang tanpa kita disuntik kita sudah miliki. Apa itu? Disiplin. Karena disiplin itu adalah vaksin. Jadi kalau kita sudah divaksin, kemudian kita disiplin, maka semakin kuatlah imunitas kita. Herd immunity kita semua akan bisa cepat tercapai. Saya berharap adik-adik anak-anak saya yang generasi muda ini, generasi milenial ini menjadi contoh dalam hal disiplin menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Bang Fadil, thank you banget obrolan-obrolannya. Semoga kedepannya MLI dan Polda Metro Jaya makin banyak lagi kerjasama barengnya, Bang. Sehat selalu ya, Bang. Makasih banyak. Makasih. Ya. Lebaran ya, selamat Lebaran ya. Selamat Idul Fitri. Di airnya mana? Apa? Di airnya mana buat saya?